Ancaman Sule pada pacar Putri Delina, imbas suami Natalie lihat kelakuan anaknya dan Jeffrey Reksa. Komedian Sule menyoroti asmara anaknya Putri Delina dengan sang kekasih Jeffrey Reksa. Apalagi, suami Natalie itu melihat Putri Delina selalu terlihat lengket dengan Jeffrey. Bukan hanya itu, saking bucinnya pada Jeffrey, Putri Delina rela membuat single terbaru yang dipersembahkan untuk sang kekasih. Keadaan itu membuat Sule penasaran dengan keseriusan adik Rizky Febian itu dalam menjalin hubungan dengan Jeffrey Reksa. Hal ini seperti yang tayang dalam YouTube Sule Channel. Emang Teteh yakin sama pasangannya yang sekarang, tanya Sule. Ini seru guys, belum ada di podcast manapun anak sama bapak ngobrol karena ini kesempatan. Saya sampai grogi loh tadi minum terus, janda Sule. Tak hanya Sule, anaknya dari pernikahan dengan Lina Jubaida itu juga terlihat gugup saat sang ayah menanyakan hubungannya dengan Jeffrey Reksa. Pelantun lagu menahan rasa sakit itu juga tampak terlihat malu-malu saat Sule menanyakan hubungannya dengan sang kekasih. Yakin gak? Apa yang membuat yakin? Tanya Sule. Putri Delina akhirnya dengan sedikit terbata-bata menjawab pertanyaan dari sang ayah. Ia mengatakan bahwa Jeffrey adalah seorang laki-laki yang bisa membuktikan kasih sayangnya. Karena itu dia kenapa Teteh ciptain buktikan. Karena ingin cowok-cowok di luar sana, ya kamu harus buktikan gimana caranya, ungkap Putri Delina. Dari cowok yang sekarang ini satu persatu apa yang Teteh inginkan, misalnya kayak coba buktiin ibunya lagi. Dia udah membuktikan, itu yang membuat kami yakin, timpal Sule. Iya yakin, jawab Putri Delina. Pertanyaan-pertanyaan dari Sule pun akhirnya terjawab oleh Putri Delina, walaupun tampak canggung dengan sang ayah. Pudel kembali terbata-bata saat pertanyaan Sule mulai mengarah ke soal pernikahan. Yakin sampai ke pelaminan, tanya Sule. Amin, yakin harus yakin, ujar Putri Delina. Tak hanya itu, Sule pun menanyakan alasan Putri tertarik dengan Jeffrey. Suami Natalie itu pun tampak hanya ingin sekedar tahu lebih dalam tentang putrinya. Kelebihannya banyak, cuma yang membuat Teteh senang belum ada yang bisa ngertiin Teteh, jawab Putri Delina. Kayak misalnya BT, orangnya gimana caranya bisa mencairkan suasana ibunya lagi. Oh itu yang membuat Teteh tertarik, terang Sule. Putri Delina mengaku awal kedekatan mereka berdua dimulai dari TikTok dan bertemu dalam proyek menahan rasa sakit. Selanjutnya, Sule pun juga memberikan petuah kepada sang anak yang sudah mulai mengenal cinta. Sule berpesan supaya anak gadis satu-satunya itu bisa menjaga diri. Ayah dari sisi lain bangga dengan hal ini. Makanya ayah tuh gak pernah ketika Teteh deket sama siapapun, yang penting bisa menjaga diri. Terharu punya anak yang bisa menjaga diri. Lihat anak-anak seumuran Teteh itu sudah happy-happy, dugem, nongkrong, merokok, mabok. Tapi Teteh enggak, jelas Sule. Sule juga mengaku sudah mewanti-wanti Jeffrey supaya dapat menjaga sang putri. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Berita ini dikutip dari banjarmasinpost.co.id. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share.